mungkin. Pertanian. Iya. Jam? Jam 2. Kalau memang ada pembangunan baru, maunya aturannya bangko-bangko ini aturan bawah kan, belakang kan. Nah ini tetap aja untuk warung kopi kan, untuk sayur. Bu, kalau satu kios ini berapa megawatt bu, atau berapa ampere listriknya? Enggak, ini semua ini 10 ampere semua. 10 ampere ya bu ya. Dengan total ada berapa kios di sini bu dan lapak yang di sini? Kios di sini ada 50. 50 meja. Cuma 50 meja. Sekitar yang menempati yang hadir-hadir ini, yang buka-buka ini mungkin ada 15 meja. 15 meja ya bu ya. Untuk sayur ada 6, 7. Ya, kalau ikan ini ada ikan. Banyaknya ikan ada adalah 7 orang. 7 orang ya bu ya. Yang lainnya kosong. Bu, harapannya ke depan ini apa sih bu yang menjadi perhatian khusus pemerintah terhadap pasar agropolitan ini bu? Menurut saya pemerintah harus mengatur pedagang-pedagang di bawah, dinaikkan fasilitas pun banyak lagi, karena kalau untuk khusus semua mungkin naik mungkin tidak cukup, kita pasarnya cuma ada 7 meja ikan ada 8 aja. Nah kalau untuk semua naik fasilitasnya cukup. Nah tapi maunya kami yang dekat-dekat sama pasar ini tidak perlu dinaikkan. Oke bu. Jadi maunya fasilitas kami bisa ditambah lagi. Maunya juga kami pemerintah bisa menangani pasar, tidak kami sendiri yang mengelolanya. Yeah. Ribet sih kalau kami ngurus untuk pasar ini. Susah, ngatur orang banyak susah. Sedangkan yang di bawah kita aja mau kami dinaikkan semua kan, tidak bisa. Kalau tidak ada pemerintah, tak salah kan begini-gini terus saja. Maunya kami pemerintah ini campur di sini, bisa menangani pasar ini kan, bisa berkembang maksudnya mbak. Maunya itu ke depannya. Berarti selama 10 tahun ini baru 2 kali atau 3 kali ya Bu ya diperbaiki oleh beberapa instansi tertentu ya Bu ya? Nah, kemarin bantuan dari BRI. Nah terus perindako cuma itu. Selama bangunan ini tidak pernah ada perbaikan. Oh, dari benar. Pasar sendiri aja yang ngelola. Kami sendiri aja yang ngelola. Dana-dana dari pasar sendiri aja. Tidak ada bantuan dari lain-lain. Yang kemarin untung dari BRI aja bantuan kemarin. Oke. Okay. Ya, macam cat, kemarin semen, bantu cor-cor situ. Dari BRI. Iurannya berapa sih Bu ditarik untuk teman-teman pedagang di sini? Kalau untuk iuran enggak semuanya sama. Iuran itu kayak macam ikan 5.000, sayur 3.000, sembako 4.000. Oke. Okay. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.